Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Dewan juri yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, serta para pemuda yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan dakwah bertema Sumpah Pemuda dengan judul Generasi Milenial Membangun Negeri. Berbicara tentang Sumpah Pemuda tentu tidaklah lepas dari sejarah yang melatar belakanginya. Tak sekedar ikrar atau janji belaka, tetapi di balik terjatuhnya ikrar tersebut ada perjuangan, tetesan darah dan air mata, kerelaan berkorban, bertaruh nyawa dari para pemuda tempo dulu yang melebur menjadi satu dengan cita-cita yang sama, yaitu memperjuangkan kemerdekaan dari pendudukan penjajahan di bumi pertiwi Indonesia. Dengan semangat juang, tekad yang kuat, dan aksi nyata, maka berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tercetuslah Sumpah Pemuda yang senantiasa kita dengarkan dan dengungkan dari dulu, sekarang, hingga nanti. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Momen bersejarah itu diperingati setiap tanggal 28 Oktober sebagai lahirnya Sumpah Pemuda. Hadirin yang saya hormati, lantas apakah kita, para pemuda Indonesia, masih harus berjuang? Ya, tentu saja. Berjuang dari apa? Berjuang dari kemalasan, kebodohan, krisis identitas, dan hal-hal negatif lainnya. Wahai generasi milenial, stop menerima hoax. Jangan abaikan norma-norma dalam hidup ini. Janganlah kalian berujar kebencian, tak menjunjung norma, dan tak beretika dalam menggunakan internet dan sosial media. Ingat, kita punya aturan dalam hidup, yakni Al-Quran dan Hadis, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, maka sudah seharusnya kita mempersiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas, generasi yang mampu membangun dan mengelola negara ini dengan baik sebagaimana yang dicontohkan oleh junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darinya kita mendapat suri teladan yang baik. Oleh karena itu, keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya harus menjadi dasar bagi para generasi muda. Al-Quran dengan indahnya telah memberikan kisah teladan para pemuda Ashabul Kahfi yang terkenal kokoh iman dan teguh pendirian dalam memegang prinsip kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala memujinya dalam sebuah surah Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bilhaqqu. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman terhadap Tuhannya, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13.
Hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita waktu yang sangat berharga. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, sehingga segala aktivitas yang kita lakukan akan bernilai ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Al-Naisaburi dalam Al-Mustadrak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada seseorang, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang yang 5 pula. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Hadirin yang saya hormati, pada peringatan Sumpah Pemuda ini merupakan momentum yang tepat untuk menghormati jasa para pahlawan bangsa sekaligus meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo generasi muda. Orang menyebut generasi sekarang dengan sebutan generasi milenial. Tunjukkan pada dunia bahwa kita tak sekadar menggunakan internet tanpa menjunjung norma dan etika dalam sosial media. Kita adalah generasi milenial berakhlak mulia yang mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita adalah generasi milenial yang mampu membangun negeri ini dengan iman, ilmu, amal, serta akhlak mulia. Hadirin yang saya hormati, demikian dakwah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.